Sini. Tapi saya mau dibawa kemana? Udah, diam. Diam di sini. Sini, sini. Eh. Karena abang di sini yang punya wilayah di sini. Ya. Paham? Paham. Kenapa lo? Nangis. Bos. Apa? Ngumpet dia, bos. Ngumpet juga? Iya, mau kabur dia. Oh. Sini kamu. Sana, sana, sana. Tapi bang, saya belum dapat pelanggan. Belum dapat pelanggan gimana maksud lo? Soalnya saya baru buka bang tadi. Itu ada yang beli kamu. Hah? Baru satu bang. Eh, gua tidak mau dengar pedagang yang ngomongnya baru buka, mau tutup, belum ada pelanggan. Intinya kalian ini sudah datang ke sini, itu harus bayar jatah sama gua. Tapi bang, saya belum dapat untung bang hari ini. Itu resiko kalian, risiko pedagang di sini. Mau untung mau enggak itu yang penting kasih dulu jatah sama gua. Ya Allah bang, gimana mau ngasih sedangkan saya juga betul. Udah bang. Itu resiko kamu. Bos, hah? Ya, bakar aja bos, bajunya biar habis bos. Mau dibakar? Jangan, bang, jangan, saya mohon jangan. Hah? Mau dibakar? Enggak. Lo harus ketemu gua sekarang. Ayo. Gimana, udah ayo. Lo harus ikut. Tarik dia, tarik. Kamu jangan berisik. Ini. Cepat. Aku. Ini. Tapi saya mau dibawa kemana? Udah, diam. Diam di sini. Sini, sini. Eh. Dengerin gua. Allah sudah membantah peraturan di sini, ya. Maaf, maaf. Tidak ada kata maaf. Cepat. Mana uang? Enggak ada, bang. Enggak ada dari mana maksud lo? Belum dapat untung hari ini. Gua tidak percaya sama lo. Karena sepi, bang. Karena sepi? Iya. Mau gua bakar tuh, bang. Enggak, saya mau nyangin. Gua bakar mobilnya juga nanti. Jangan, bang. Hah? Jangan. Jangan, jangan, jangan. Bang, saya mau nyangin. Eh, dengar. Berisik, jangan nangis. Bos. Hah? Dia udah 2 minggu nih bos nggak mau bayar. 2 minggu dia? Iya. Tuh. Walaupun gua tidak ada di sini di lokasi, tapi anak buah gua selalu pantau di sini. Paham? Iya, makanya gua turun tangan ke sini. Hah? Ini anak buah gua. Paham? Iya, bang. Iya, bang. Hah? Mereka yang sering meminta jatah. Jangan paham aja kamu. Kalau bos gua ngomong dengerin. Mereka ini sering meminta jatah kepada pedagang-pedagang di sini. Kalau tidak bayar, mereka siksa, mereka habisi, mereka bacok. Paham? Hah? Nanti saya bayar, bang. Mau gua cekek lo? Hah? Hah? Lepasin, bang. Jangan nangis. Cengeng lo. Udah, bang. Rindasin aja, bang. Diteronton, bang. Hmm. Bang, saya mohon jangan. Terus mana uang? Besok, bang. Kalau enggak malam. Eh, di sini itu tidak perlu besok, tidak perlu malam, tidak perlu lusa. Ya? Bila mana abang datang ke sini, kalian harus kasihkan uang itu kepada saya. Tapi bang, saya lagi ngumpulin uang bang. Saya juga banyak kebutuhan. Coba periksa kantongnya dulu. Gak ada bang. Ini apa? Ambil. Hah? Ambil. Ini apa? Diam kamu. Bang, saya mohon bang, jangan diambil. Kalungnya bang. Eh. Kalung lepas tuh. Ambil kalungnya. Diam lo. Bang, itu perhiasan saya satu-satunya. Perhiasan satu-satunya? Gua jual nanti itu. Jangan, hah? Bang. Ya Allah. Gua jual nanti. Belum berapa ini ya bos ya. Bayar. Ini bukan uang keamanan. Uang keamanan lain lagi. Kamu harus bayar juga, Anda. Ya Allah, Bang. Di sini banyak kendaraan mobil. Nanti gua seret ke jalan. Mau? Enggak mau, Bang. Hah? Enggak mau. Ya udah, Bang. Seret aja, Bang. Enggak, Bang. Saya masih pengen hidup. Mau gua seret? Eh. Lo panggil lagi yang satu itu. Ya. Bang, pas ini. Ya. Tolong saya, Bang. Eh, dengar gua ya. Di sini Allah harus jangan membantah kepada gua, ya. Iya, Bang. Itulah akibatnya, ya. Karena abang di sini yang punya wilayah di sini, ya, paham? Bos, eh. Ini satu bos. Oh. Kenapa harus dipinta lagi, bang? Kapan jatahnya? Kapan? Pagi, bang. Pagi?
Ya. Itu lain lagi sama sekarang sore ini. Paham? Paham, Bang. Hah? Sini kamu, hadapan sini. Eh. Lo harus bayar jatah sekarang. Mana uangnya? Sekarang belum ada, Bang. Waktu pagi udah. Gua tidak perlu tahu. Gua pengen sekarang uang itu. Belum ada, Bang. Sekarang mau, Bang. Bos. Hmm. Dia udah ngelawan, Bos. Terus? Saya paksa dia ke sini. Oh. Gak mau dia, Bos. Ampun, Bang. Jadi lo membantah kepada anak buah gua? Enggak, Bang. Hah? Enggak. Kenapa bilang anak buah gua lo itu membantah, mau melawan anak buah gua? Emang lo bisa? Enggak, Bang. Oh, saya enggak berani. Tadi kamu ngelawan, ha? Katanya jatah buat apa kamu bilang gitu kan sama saya? Bang, saya enggak berani. Lu gua bakar nanti, ha? Enggak, jangan, Bang. Gua bakar nanti dagangannya nanti. Mau? Jangan, Bang. Enggak mau, Bang. Hah? Terus mana uang? Cepat. Mana ada, Bang, sekarang, Bang? Mana uangnya? Cepat. Belum ada, Bang. Oh, belum ada ya. Sini kamu. Diam. Jangan, Bang. Diam. Itu buat biaya anak saya sekolah, udah, Bang. Udah, diam. Jangan, Bang. Diam. Ini uang belum seberapa yang lo kasih kepada gua. Hah? Di sini peraturannya 200 jatah itu. Paham? Paham, Bang. Hah? Jangan nangis lo. Hah? Lihat di sini banyak kendaraan. Mau gua seret lo ke situ. Jangan, Bang. Hah? Kasihan anak saya di rumah. Kasihan anak lo mementingkan pribadi lo sendiri ya. Hah? Enggak, Bang. Lo harus kasih gua uang. Ya? Iya, Bang. Paham lo? Paham, Bang. Dengerin kamu tuh, kalau bos gua ngomong. Jangan iya-iya aja. Dari tadi kamu mau bayar sama bos gua. Ini juga nih. Oh, sakit, Bang. Sakit, lebih sakit gua seret ke jalan. Jangan, Bang. Nanti mau bayar, Bang. Jangan nanti, jangan nanti, jangan besok, jangan malam. Butuhnya sekarang. Sekarang belum ada, Bang. Oh, berarti kalau sekarang belum ada uang, kalian tidak bisa dagang di sini, bos. Saya akan bakar. Ya, eh, gitu, ini, Bos. Kesabaran gua udah habis ini, Bos. Eh. Kesel sama dia nih, Bos. Panggil satu lagi. Mana? Yang lo bilang. Bos, sana, Bos. Ambil pas ini. Tarik. Tenang, tenang, Bos, tenang. Dengar kalian. Ya. Kalian harus patuh sama gua, harus nurut sama gua, ya. Semua pedagang di sini membayar jatah kepada gua. Ya, ya. Walaupun gua tidak ada di lokasi, tapi anak buah gua selalu mantau di sini. Paham? Paham, Bang. Brengsek kalian, ha? Selalu membantah sama gua. Hah? Ampun, Bang. Makanya kalian jangan melawan anak buah gua. Gua tidak mau. Hah? Gua habisi lo nanti. Jangan, Bang. Kasihan anak saya. Mana? Jangan, kurang Bang. Ajar dia, Bos, nih. Oh. Jangan, hey. Bang. Kenapa lo nangis? Bos. Apa? Ngumpet dia, Bos. Ngumpet juga? Dia mau kabur dia. Oh. Sini kamu. Sana, sana, sana. Hei. Iya, Bang. Kenapa lo ngumpet? Hah? Kenapa lo ngumpet? Saya takut dikitain jatah sama Abang. Oh, jadi lo takut? Iya. Justru kalau lo takut, kalau lo lari mau kabur dari gua, anak buah gua, lain lagi risikonya. Karena saya belum ada uang, Bang. Itu risiko kalian. Kalian harus bayar jatah dulu sama anak buah gua. 200. Dengerin kamu, dengerin. Jualan saya belum ada yang laku, Bang. Walaupun belum laku, kalian pasti punya uang. Kasih dulu jatah pada anak buah gua. Bang. Hah? Belum ada kalau sekarang, Bang. Belum ada? Iya. Oh. Kalau belum ada, lain lagi urusannya sekarang. Hah? Sekarang dagang kalian gua bakar. Jangan, hah? Bang, jangan. Termasuk lo. Jangan, bertiga. Bang, jangan. Mau gua jangan, seret lo ke jalan. Jangan, Bang. Hah? Jangan, Bang, kasih sama saya, Bang. Jangan nangis lo. Hah? Lo harus paham. Iya, Bang. Apa mau lihat dia? Hah? Maksud sama gua gantung. Iya, Bang. Mau ya? Iya. Mau gua gantung nih? Jangan, Bang. Mau gua seret? Gak mau. Jangan nangis lo. Hah? Brengsek lo. Ini ada uang nih, Bang. Jangan, Bang. Ambil. Diam, diam, kamu diam. Jangan, Bang. Ini bang, kalau jangan, Bang. Bang, jangan. Jangan. Eh, jangan diam. Kawan kamu. Diam. Diam ya. Bos. Nah. Udah enggak tahan, Bos, ya? Udah, Bos, kita pakai aja, Bos. Dengerin. Lo di sini harus mau
apa yang gua perintahkan, apa yang gua katakan. Gak mau, saya gak mau. Bos, dia boleh juga, bos. Tapi ini buat gua aja, bos. Jangan, bang. Jangan apa-apain saya, bang. Diam. Diam, lo. Lo ini sudah mau kabur dari anak buah gua. Ya? Ini lo kepada gua. Gak mau, bang. Hah? Layanin gua. Bodinya gak boleh, mau, bos. Iya. Jangan, bang. Jangan apa-apain saya, bang. Sini kamu, sini. Jangan, bang. Yang besar, bos, mantap juga, bos. Lo kasihkan birahi lo kepada gua. Jangan, bang. Ini lebih enak, bos. Ya. Jangan, bang. Jangan. Terus apa yang kamu kasihkan kepada abang? Uang tidak ada. Hah? Saya bayar, bang. Bayar pakai tubuh kalian. Jangan, bang. Yang ketebak angin terjadi rubuh nih, bos. Eh, lo bayar ke tubuh kalian kepada gua. Enggak mau, bang. Enggak mau. Enggak. Brengsek. Ngajar dong, bos. Lo ngajar lo ya. Gua siksa aja, bos. Siksa lo. Jangan, bang. Gua siksa lo. Kameramen, sana kameramen. Mbak, tidak apa-apa. Mbak, pegang. Siapa dia? Hah? Macam-macam kok di sini. Kok macam-macam di sini membuat pedagang ini jadi takut sama kalian gara-gara minta jatah. Ku habisi ya. Kalian semua. Kawan-kawan kalian sudah ku habiskan lehernya, ku patahkan dan ku putuskan. Oh, jadi lor biangnya. Brengsek loh. Sana kameramen. Ini kalian. Bring my glute gear. Ayo, Mbak. Sampai mana? Kita lawan dulu. Satu. Ku bilang tak menyerah kau, kupatahkan batang leher kau semua. Brengsek. Babi kau, ha? Sini kau. Macam-macam kok dengan aku. Mbak, diapakan sama preman ini, Mbak? Saya selalu dipinta jatah tiap hari, Mbak. Selalu dipinta jatah tiap hari? Kenapa dipinta jatah sama mereka ini? Tiap hari dia minta jatah terus, Mbak. Minta uang? Iya. Pedagang di sini semua? Iya, semua. Mbaknya juga? Iya. Dan ini juga? Tiap hari minta uang berapa dia? 200.000 per orang? Iya. Ada berapa orang yang minta? 5. Babi memang. Mana kameramen? Ada rumah sunan barang? Bakar saja ini. Macam-macam. Mana kawan-kawan kau yang lain? Ada berapa semuanya ini, Mbak? Banyak. Ada banyak? Yang dua ini baru coba sedikit saja? Di mana kawan-kawan kau yang lain? Ada di sana. Ada di sana. Di sana mana? Lagi operasi dia. Jangan sampai kupatahkan kau ini. Jangan sampai kubakar kau ini. Jangan, bang. Jangan, bang. Bismillah, kubakar badan kau. Aku tak akan cabut panas kalian dan rasa terbakar kalian sebelum kalian katakan di mana yang lainnya. Di mana? Mereka di sana. Di pedagang juga. Tau sedang berbohong kepada aku. Bikin tambah panas lagi. Di mana? Di sana. Allah. Apa yang diambil, Maknya? Diambil sama siapa? Mereka. Ambil lagi tidak apa-apa. Ambil lagi saja.
Ambil lagi, tidak apa-apa, ambil lagi. Sudah. Sudah kerugian, sudah berapa semuanya yang mereka bawa uangnya? Kerugian itu mas banyak. Banyak? Iya. Karena tiap hari ada 3 kali minta. Karena tiap hari ada 3 kali minta? Iya. Mereka-mereka ini? Berarti kerugian banyak? Banyak. Kau ganti rugi sekarang? Mau ganti rugi atau tidak? Gua tidak mau. Hah? Gua tidak mau. Tidak mau? Ya. Tidak mau ganti rugi? Tidak. Tidak mau ganti rugi? Tidak. Tidak mau ganti rugi? Tidak. Kau ini sekarang. Kau mau ganti rugi atau tidak? Gua tidak mau ganti rugi. Tidak mau ganti rugi. Patahkan tangan kau buat. Ini pelajaran buat kau semua. Pelajaran buat kalian. Macam-macam pak. Dan kau juga. Jangan mas. Hah, jangan-jangan apa pula? Ntar saya nggak bisa makan mas. Hah? Ntar saya nggak bisa makan mas. Nanti kau tidak bisa makan. Iya mas. Kau juga membuat orang ini tersiksa kau. Iya. Kau juga buat orang tersiksa gua. Mbak juga dicabuli sama mereka? Betul. Kutanya Mbak, Mbak tidak usah takut dilecehkan sama mereka. Tenang, aku bukan orang jahat, aku orang baik. Aku tolong Mbak di sini, dilecehkan sama mereka. Iya. Tiap hari lecehkan mereka? Tiap hari mas, kalau gak kasih datang. Dan ini Mbak hamil sama mereka? Iya. Astagfirullahaladzim. Pantas saja, agak besar memang Mbaknya. Rumahnya kebiri Mbak boleh? Mbak mau kebiri mereka? Hah? Sama Mbak saja. Biar aku saja. Kau juga cabul sama ini, kau juga. Ini juga. Diapakan lagi sama mereka ini? Dipukul mas. Dipukul? Ditendang-tendang? Iya. Hah? Siapa? Terus kemarin siapa yang lehernya digorok sama preman ini? Saya. Tapi tidak putus mbak ya? Enggak. Tapi dijahit itu banyak kali? Iya. Mereka yang lakukan? Iya mas. Ini pelajaran buat kalian-kalian semua. Kau macam-macam kok bilang kau, hah? Tidak mau bertobat kau? Gua tidak mau. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Tidak mau berhenti kau? Tidak. Ku tanya sama kau sekarang. Bicara jujur, dapatkan dari mana kalian ilmu-ilmu hitam ini? Dari guruku. Siapa guru kau? Kamu tidak perlu tahu siapa guruku. Kalau kau tidak mau berbicara, dapatkan dari mana ilmu-ilmu kau itu, kau habisi kau. Cepat. Gua
Bapak tidak mau. Kasih tahu loh. Garam asma kameramen. Kita bakar dengan garam asma ini. Kalau tidak mau jujur kalian, tidak mau berkata jujur di mana dapatkan kalian ilmu itu, atau tidak mau ngasih tahu kawan-kawan kalian yang lain di mana, kubakar kalian dengan garam asma pula ini. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan mereka kepanasan pula. Biarkan mereka terbakar badannya. Biarkan mereka merasakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka perbuat saat pedagang. Kubikin panas pada kalian. Kalau kalian tidak menyerah, terpaksa kalian ini kuhanguskan kalian sampai tepar kalian. Kalau kata jujur atau tidak? Tidak. Mbak, geram sama preman. Sini tasnya biar aku pegang dulu. Tidak apa-apa. Mana tangannya mbak ini? Sini mbak. Kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak dengar? Mbak sekarang sudah kuisi tenaga dalam. Boleh mbak butakan mutanya, boleh mbak hajar badannya, boleh mbak lumpuhkan apa saja, mau kebiri pun tidak jadi masalah. Tidak usah takut. Ini sudah kucabut ilmunya. Silakan sepuas mbak. Hajar. Hajar. Hajar saja. Butai saja. Kalian pikirin tidak bisa melawan, Bapak. Bisa. Jangan sombong kalian ini semua. Katakan di mana kawan-kawan kalian? Mereka sedang beroperasi. Wah, ini tidak bisa diajak bicara lagi. Kelumpuhan kalian seumur hidup pula tidak bisa melihat, tidak bisa memegang, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Mbak, jangan nangis-nangis terus. Mbaknya ada yang kena tenaga dalam ini. Sini, sini, biar kau baca sini, sini, sini. Sini, sini. Lu ikat. Preman. Ya, Bang Play. Sini, Mbak. Awas, ada lubang. Awas, ada lubang. Sini. Sini. Ini Mbaknya sebelah sana. Nah. Oh, kameramen minta ini. Tunggu dulu, ini. Sini, kameramen. Nah, di situ saja. Mbak, tutup dulu ini. Takutnya kelihatan itu dari belakang. Nah. Mana yang kena luka tenaga dalam? Mbak ya? Yang mana yang sakit, Mbak? Tangan saya. Bismillah, sini Mbak, Mbak. Mohon maaf ya. Ini tahan, Mbak. Ini agak panas. Memang kalau tenaga dalam ini harus disembuhkan dengan air keramas dan bonang karena macam kayak santet. Bismillah. Tahan agak panas. Allah. Bismillah. Ya Allah. Gimana, Mbak? Sudah enak kan? Mbak ya? Banyaknya karena ini, Bang Kling. Tenang, Mbak. Diam. Ini agak pusing ini. Bismillah. Mbak ya, satunya? Tidak. Alhamdulillah pula ya. Mbak, kayak gini. Tiap hari dipinta kayak gini, memang tidak ada yang berani di sini. Tidak ada, soalnya mereka juga punya ilmu. Karena mereka punya ilmu. Jualan mana? Jualan baju sana itu, punya Mbak. Itu punya Mbak yang mana? Saya. Yang di sananya? Iya. Mbaknya apa? Sananya. Oh, kayak gitu. Setiap hari bayar terus. Betul. Sekarang kayak gini. Mbak sudah kuisi tenaga dalam. Mbak sudah kuisi ini badannya ini buat jaga diri. Pergunakan kekuatannya dengan baik. Iya. Ya. Iya. Mau kucabut lagi atau tidak ilmunya? Iya. Nah, kalau tidak mau kucabut lagi ilmunya, gunakan ilmunya dengan yang baik ya, jangan salah gunakan. Kalau Mbak salah gunakan, bilang semua ilmunya. Dan jangan tinggalkan sholat lima waktu, Mbak. Jangan lupa, tungirnya nanti ditutupin pula ya. Jangan sampai ini, takutnya mengundang preman-preman ini buat cabul. Ya, apalagi Mbaknya seksi-seksi kan. Tadi juga mau cabuli kan. Iya, Mbak. Tungir belakang, tungir depan itu ya, tutup ya, Mbak ya. Ya sudah,
Sekarang Mbak silakan balik lagi ke tempatnya. Ya, lain kali hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen, sini. Ini sahabat semua, untuk para sahabat dimanapun berada nih. Kelihatan pula kan ramai sekali tempat, tapi preman ini tidak takut dikarenakan mereka punya ilmu hitam. Makanya buat para sahabat semua ini hati-hati juga, karena ilmu hitam ini harus diberantas, ilmu hitam ini harus kita musnahkan. Karena mereka ini, preman-preman ini bersekutu dengan dukun-dukun. Dan untuk para sahabat ini, tidak bosan kepada sahabat ini, hati-hati penipuan juga, dan para sahabat juga jangan sampai kena korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk oknum penipu yang mengatasnamakan Ki Mercon. Sahabat pastikan lagi di sini, kalau sahabat ingin menghubungi Ki Mercon dan ingin membeli air karma Sunan Bonang pengobatan segala penyakit ini, silahkan sahabat periksa di kolom komentar. Dan sahabat pastikan nama rekening Ki Mercon yang asli atas nama Zaki Haikaliman, dan satu lagi atas nama Ibu Haja Dedek Kursia, itu ibu kandungnya Ki Mercon. Kalau sahabat semua ini ingin memesan dengan cara COD, silakan sahabat buka Shopee, tinggal ketik aja Ki Mercon Al Hikmah, nanti semuanya di situ ada sahabat, dari kulit kijang, sapu tangan asma, garam asma, daun bidara, daun kel, berupa kapsul juga, itu pengobatan herbal termasuk air karma Sunan Bonang, jamu rukyah juga, madu rukyah dan jamu sakti. Buat video ini pelajaran buat kita semua sahabat, dan buat sahabat juga ya, nanti kita beratas preman ini, support terus sahabat, minta doanya terus. Ini gua Rida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.